terima kasih teman-teman media semuanya yang telah hadir di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Hari ini saya mau informasikan, saya memang Kementerian Ketenagakerjaan di hari ini kedatangan dari teman-teman KPK, tepatnya siang menuju sore tadi, tapi pada prinsipnya beliau atau mereka datang ke salah satu unit di Kementerian Tenaga Kerja yang membidangi pekerjaan migran Indonesia. Kalau dulu kita kenal direktoratnya namanya PT KLM. Dan mereka mungkin mencari informasi dan data, tapi secara pasti saya belum mengetahui secara detail. Untuk hal ini, kami Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memberikan informasi dan membantu informasi apabila informasi itu sudah kita dapatkan secara utuh. Sehingga nantinya akan kita juga menjelaskan kepada teman-teman media apabila informasi ini clean dan clear. Karena kita belum tahu seperti apa, namun saya dengar ini sepertinya beberapa tahun lalu. Untuk masalah detailnya nanti kita tunggu. Karena ini masih proses masih berjalan, tentunya kita menghormati sekaligus mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kita tahu dan paham, kita harus mendukung proses ini dan tentunya bekerja sama, bersama-sama memastikan bahwa ini bisa konkret informasinya dan dapat kita beritakan lebih lanjut. Begitu, terima kasih. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.